Assalamualaikum, halo semuanya, jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya berada di bekas pos PJL 181 Stasiun Cikek. Sini saya mau hunting kereta. Nah itu ada KA Parsel Selatan masuk jalur 2, berhenti sebentar ya. Dan itu di jalur 4-nya ada MTT ya, sedang terparkir. Oh, di sini mah jelek, banyak spam. Oh, langsung nutup aja ya. Kita berpindah dulu, nyebrang. Tumben sepi, eh. Pokoknya seru sekali ini. Biasanya ya parsel itu kalau mau hari raya lebaran libur sementara ya. Ini nggak tahu mulai kapan liburnya nih. Jalur 2 ya, lokal. Langsung macet. Nah, ini lokal Bandung Raya masuk jalur 3. Dan lihat itu penumpangnya banyak ya. Mungkin mau pada belanja ke kota. Mantap, penumpang lokal tuh ya. Oh, sangat banyak ya. Ini akan bersilang sama Argo Wilis nih, kalau nggak salah, kita tunggu. Dan katanya Argo Wilisnya menggunakan stiker ya. Kita lihat aja lah. Di Argo Wilis. Oh iya, menggunakan livery baru, livery beduk. Ada dua ya livery baru itu, yang warna hijau sama biru. Ini biru ini.
itu lokal masuk lagi, dan ini ada KA Pasundan tambahan. Kayaknya ini tahan sinyal ya. Mudah-mudahan lah biar bisa dapat momen. Banyak kobong nih kata teman-teman. Tuh sinyal muka juga belum ngangkat ya. Ini juga belum ngangkat tuh. Nah baru bunyi. Dan tambahan sama yang reguler itu, ini yang murah ya, yang tambahan murah, bersubsidi. Kalau yang reguler itu mahal. Sama kereta Pasundan ya, sinyalnya belum ngacung juga. Nah cung belum? Oh belum. Oh belum ya. Nah dikit lah. Aduh ada spam. Nah, wow, keren sekali, asli mantap. Dan tambahan penumpangnya lumayan penuh. Coba tahu kobong lagi. Wah mantap, dapat kobong api ya. Ya mungkin segitu saja video hari ini, mohon maaf bila banyak kekurangan, jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menonton video berikutnya silahkan klik gambar berikut ini.